puasa ini memang setiap tahun kita lakukan. Pertama kita lakukan 2019, ternyata beberapa tahun pandemi COVID kita diadakan, sekarang baru mulai lagi. Tentunya ini kegiatan sangat positif, sangat baik sekali, sesuai dengan Jakarta Kota Kolaborasi. Ya, kita kolaborasikan bagaimana kita melaksanakan semacam lomba atau festival Satu Asah, ya, karya nyata ilmiah, bisa pada siswa membuat apa kira-kira kreativitas mereka. Ketika inovasi-inovasi ditimbulkan, itu satu gagasan baik yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kalau memang itu baik kita bisa gunakan. Artinya dengan ide-ide kecil seperti ini akan tumbuh ide besar nanti ke depannya. Karena untuk membangun kota ini gak bisa sendiri, harus kita melibatkan semua stakeholder yang ada, termasuk para siswa yang ada di Jakarta. Ya, pesan saya, acara ini harus betul dilestarikan, diabadikan sepanjang tahun, ya, kalau memang ini bergilirnya satu tahun satu kali. Dan ini perlu banget untuk bisa mendewasakan, mencerdaskan, ini menjadi wasilah, menjadi bagian untuk bisa ajang ekspresi kecerdasan dari anak-anak kita sebagai pemimpin yang akan masa depan. Dan ini sangat baik-baik sekali, insya Allah. Dan itu pesan saya. Dan harapannya adalah, saya kira Pak Gubernur yang akan datang, karena ini kan piala bergilir dari Gubernur. Siapa yang melanjutkan, saya harapan saya ini tetap diakomodir, ini tetap diperhatikan. Ini adalah menjadi hasanah kecerdasan bagi anak bangsa yang ada di DKI Jakarta. Dan ini perlu tempat di hati Pak Gubernur yang akan menjalani masa tugas kekosongan waktu sampai 2024. Dan saya kira piala tetapnya Pak Wali Kota harus tetap konsentrasi juga. Oh, ini harus ada peduli juga agar ini menjadi bagian yang paling hebat dan di dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan ini saya kira ini sangat pintar-pintar, cerdas-cerdas tadi loh. Ya, ini menjadi bagian yang penting buat kita. Ini kalau diekspresikan terus, dipupuk terus, ini menjadi bagian yang mencerdaskan anak bangsa. Insyaallah.